Baik pemirsa, kembali lagi di Siapa Mau Jadi Juara? Aku lah sang juara, coba minta semangat dan suaranya sekali lagi mana? Luar biasa. Pemirsa, saatnya kita akan main game. Nama gamenya adalah... Estafet Bola Ayu. Berhadiah. Jadi, di sini sudah ada dua tim. Satu tim terdiri dari tiga ibu-ibu yang cantik-cantik. Ibu-ibu apa mbak-mbak nih? Mbak-mbak lah ya, biar mudahan dikit. Atau kakak-kakak, oke. Kakak-kakak, cara permainnya mudah sekali. Dalam waktu 2 menit, kumpulkan bola sebanyak-banyaknya tanpa dikenai sama bola yang diputar oleh kakak Sanas. Kalau misalkan sampai kena sama bola yang diputar sama kakak Sanas, ibu-ibu yang sudah dapat bola harus dibalikin lagi bolanya. Intinya adalah sudah ambil bola, jangan sampai kena bola yang sudah diputarkan sama kakak Sanas. Sudah mengerti? Oke. Sudah paham? Harus sportif ya. Tiga. Dua. Tiga, silakan ambil bolanya. Ambil momen pertahanannya Sanas. Tenangin aja, gak apa-apa Nas. Putar terus Nas. Ayo, hati-hati ibu-ibu. Buat ibu-ibu, kalau kena bolanya dari sana, minta maaf ya. Maaf ya. Namanya juga game. Oke, terus. Putar Nas. Putar Nas. Tingkat Nas. Kalau bisa kenain badan ibu-ibu Nas. Nah, ambil ibu ya, bagus. Pokoknya ambil kelengahannya Sanas. Ambil momen kelengahannya Sanas. Jangan sampai kena bola yang diputarkan Sanas. Waktu terus berjalan. Maju lagi Nas. Terus. Sisa waktu 1,5 menit lagi. Dan, nah bolanya taruh. Bola birunya taruh. Ya, terus ambil bolanya terus. Cepat-cepatan, banyak-banyakan bolanya. Nah, taruh lagi yang kena bola dari kakak Sanas. Sisa waktu 1 menit lagi. Nah, para hadirin yang saya hormati, untuk kehadiran kalian, kita akan nilai siapa di antara kedua tim yang menjadi pemenangnya. Nantar lagi. Terus, masih ada waktu. Nah, kalau kita taruh. Sisa waktu 30 detik lagi. Kira-kira siapa di antara kedua tim yang menjadi keluar sebagai pemenangnya dan akan masuk ke babak bonus. Ada babak bonusnya loh. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, habis. Oke, pemirsa ibu-ibu sebelumnya saya minta maaf ya. Sakit gak tadi kena bola? Gak aman. Namanya juga games ya. Yaudah kalau gitu langsung aja kita bakalan ngitung. Kira-kira masing-masing di keranjang tim mendapatkan berapa bola. Siapa yang paling banyak, itulah pemenangnya. Dan masuk ke babak bonus. Oke, kita hitung dulu. Tim merah dulu, Nas. Tim bola merah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 bola. Oke, sekarang tim bola biru. Berapa itu, Nas? 14 bola. Sekarang. 1, 2, pakai bahasa Inggris dong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sama. Pemirsa, untuk menentukan siapa di antara kedua tim yang masuk ke babak bonus dan juara pertama, untuk itu masing-masing tim atau masing-masing peserta, tweet sekali aja, tweet Indonesia. 1, 2, 3. Berarti otomatis tim sebelah kanan saya menjadi yang keluar sebagai merah pemenangnya. Mendapatkan hadiah sebesar 2 juta rupiah. Los Masu.
masuk ke babak bonus. Yang kalah mendapatkan? Yang kalah jangan khawatir ya, tetap kita kasih hadiah. Mau hadiah nggak? Hadiahnya 1 juta rupiah. Oke, kalau begitu pemirsa kita lihat ini dia keseruannya di babak bonus, check this out. Oke, karena tadi peserta grup merah berhasil menang, jadi langsung lanjut ke babak bonus. Betul. Jadi cara permainannya mudah sekali. Untuk ketiga peserta, silakan perwakilannya untuk melempar lingkaran ke arah botol yang sudah kita sediakan. Ada 7 botol yang berwarna di dalam botol, sudah ada hadiahnya. Tinggal pilih salah satu aja. Botol berwarna pink ya. Pink, silakan dipegang Sanas. Botol warna pink, kita hargain atau kita bayarin deh. Sanas mau bayar berapa? Ibu mau pilih botol warna pink atau kita kasih uang nih, dong pilih nih. Set. Berapa Nas kira-kira? 400.000 rupiah. 400.000. Botol. Nas tambahin 100 lagi deh Nas, biar 500. Tambahin nih, kata Bang Billy ditambahin lagi. 100, jadi 500. Yakin? Kita buka dulu botol warna merah. 1 juta rupiah. Kita lihat botol warna biru. Satu lagi kita buka. Di dalam botol nggak ada zonk ya. 750.000 rupiah. Oke. Jadi Nas, penawaran kita dari berapa Kak Sanas? Tadi ditawar pilih botol pink atau kita kasih cash yang pasti-pasti aja senilai 500.000 rupiah. Dari Nas. Kita buka lagi dah biar penasaran. Buka lagi yang lain, Mami. 500.000 rupiah. Kita buka yang putih. Biar bingung pilihannya. 300.000 rupiah. Oke, jadi gimana? Pilih 600 satu botol. Atau satu botol. Terakhir. Terakhir ya, karena Bang Billy baik banget. Tambahin 200 ribu jadi 700. 700. Kita buka. Tetap bersih keras. Yang gol, kita buka yang gol. 200.000 rupiah. Sisa dua nih, 50-50. Harganya tadi berapa Nas? 700.000 atau botol warna pink yang kita gak tahu isinya berapa? 700 atau pink? Botol! Ya udah. Yakin? Ya udah Bang Milih. Kalau gitu uangnya kita simpan lagi ya. Gak yakin? 700.000 ya. Ya kita buka dulu nih Nas, ini deh satu. Kita buka dulu ini satu ya. Kita buka ini dia, 1,5 juta rupiah. Oke, kira-kira ibu mau uang 700 atau botol warna pink? Jadi pilihannya? Enggak, botol. Ya, sayang banget. Masa pilihannya jadi uang enggak botol? Jujur ya, saya cuma kasih tahu buat kalian semua. Hadiah paling kecil di kita 50.000. Paling besar itu kurang lebih 7 juta rupiah. Jadi, ibu-ibu pilih apa? Uang atau botol? Oke. Terakhir ya ibu-ibu. Uang atau botol? Uang. Oke, untuk ketiga ibu-ibu mendapatkan 700.000 rupiah. Kita lihat bersama-sama. Kita lihat bersama-sama hadiah yang ditolak sama ketiga peserta. Botol warna pink ditolak, lebih memilih 700.000 rupiah.
5 juta rupiah disia-siakan. Gak bisa tidur. Sayang sekali pemirsa, 5 juta rupiah di depan mata, dia lebih memilih 700 ribu rupiah. Kalau begitu pemirsa, jangan dimana-mana, saksikan terus. Siapa mau jadi juara? Akulah sang juara. Sayangnya kita harus pamit nih para juara. Eits, tapi masih akan ada banyak banget keseruan dari siapa mau jadi juara. Jalan-jalan ke pabrik batubara. Jangan lupa nonton terus siapa mau jadi juara.